Dipanggilnya Ratih. Ratih. Oke, oke. Sebelum saya komen, kamu terlihat cantik sekali dibalut baju warna ungu ini ya. Terima kasih, Bu Dewa. Cantik sekali dengan kamu malam ini. Saya jadi teringat Mbak Ocha ya. Dengan ungu-ungu kan? Mulai. Tuh, kan saya salah selalu ya kalau komen begini sama Bu Sri. Bu Sri seperti ibu saya ya di sini. Selalu ini. Oke. Ratih, kamu saya senang sama power kamu di sini ya. Nyanyinya kamu aman. Mana ya? Ya Mbak Ocha udah siap-siap untuk ngomongnya ya. Tapi kalau dari saya oke lah ya untuk lagu ini. Dan improve di tengah-tengahnya asik, gak berlebihan. Tapi saya masih ini ya. Kalau penyanyi itu saya suka seseorang yang ciri itu ya. Ada ciri itu ya. Jadi kalau kamu sih bukan berarti harus cirinya gimana, nggak bagus-bagus. Tapi saya masih mencari nih, Ratih ini cirinya di mana ini ya. Kayak tadi misalnya pesannya tadi, lagunya khas banget nih karakter vokalnya. Nah kalau Ratih, oke, bagus, tapi aman gitu ya. Tapi dari untuk mencari sesuatu yang
gimana ya, wow, kalau dari saya ya, bukan berarti jelek ya, kamu bagus banget nyanyinya. Kalau dari saya sesuatu yang Ratih ini yang mana gitu ya, itu yang perlu saya, bukan belum dapat ya, perlu saya cari nih. Mungkin di lagu kedua nanti kamu menampilkan sesuatu yang bikin saya, oh ini nih Ratih dari Jembrana yang suaranya gini, yang bagus, oke, tapi bagus yang gimana itu masih saya tunggu nih Ratih. Tapi lagu pertama, oke nih. Kalau terlalu banyak saya memuji nanti Bu Sri, pasti nyeledet-nyeledet saya nanti. Tapi ini udah lama ini. Udah lama, udah lama. Maaf, bukan bener kan? Itu aja. Ya Ratih. Terima kasih Ludo. Halo Ratih. Halo Kak Ocha. Baju kita warnanya sama malam. Sehati. Sehati. Ratih, kamu tadi nyanyinya tenang, terus suara kamu itu merdu. Merdu, bening kayak gitu. Cuman saya setuju ya sama Bli Dewa Sugama. Saya belum bisa mencari ciri khasnya ya. Bener ya Sugama. Jadi kamu enak, tenang, merdu, merdu banget. Suara kamu tuh bagus banget gitu. Cuman ya gitu, jadi suaranya banyak yang seperti kamu gitu deh. Banyak suara yang seperti kamu gitu. Cuman ada, kamu harus mencari mungkin sambil kamu terus ini ya, terus mendengar suara kamu sendiri. Oh apa ya kira-kira kelebihan saya yang bisa saya tonjolkan untuk membuat ciri khas diri saya. Itu yang perlu kamu cari, PR-nya itu aja. Ya, terima kasih Ratih. Terima kasih Kak Ocha. Ratih. Ya, halo Bu Sri. Wah, ketemu lagi ya. Ratih ya, kalau bicara tentang biar orang mengingat kita, kalau kita belum menemukan di suara, mungkin suaranya banyak orang seperti kita gitu ya. Kita bisa mencuri lewat penampilan. Ya, berikan ciri khas, ciri khasmu umpamanya selalu pakai baju ungu, umpamanya gitu ya. Atau selalu pakai rok panjang endek gitu seumpama ya. Jadi memang setiap penyanyi itu harus ada ciri khas. Kalau suara kita tidak ketemu nih, kok saya gak ketemu nih, suara saya biasa-biasa aja gitu. Ya cari yang lain ya. Banyak sekali ada cara berpakaian atau sekarang kan lagi in ya, kamu membuat sesuatu yang berbeda di media sosial ya. Nah itu membuat ciri khas bagi kita. Nah kalau saya mungkin selalu pakai jambul gitu ya. Nanti kamu apa gitu, berikan sesuatu yang beda, kalau suara kita sama penampilan yang berbeda. Ya, atau beberapa hal keunikan seperti umpamanya kamu ikut gotong royong ya. Kamu dari Jembrana ke sini terus bawa tas kresek isinya sayur mayur ya, taruh di depan Bali TV, Bali TV ya. Kan diingat tuh, itu loh yang jadi Jembrana kemarin. Nah, benar, ya. Benar. Jadi membuat branding diri kita itu banyak sekali, bukan hanya suara saja ya. Oke? Gotong royong loh. Iya, gotong royong loh. Royong ya. Ya. Saya terus tunggu lagu kedua ya. Iya. Masuk semua. Sakit hati, tiapin kadang beli salah tapi tiang tetap cinta beli. Dasar hati tiang, sebuah cuma beli. Kalau buin tiang ke lain hati, just to leave you ada. Yes, only you are the nelabian. Tiang tetap jadi. Nalikanya manis cara beli, nalik perhatian cara beli.
beli nale anet na kau cara beli siapa mengantu di bawah tiangnya rawal yang tiang cinta beli bukan sakitnya betul sejumurnya tiangmu rawal yang tiang cinta beli. Suaramu benar. Makasih Kak. Saya nggak ada catat apa nih, dinamikanya enak. Ratih, iya Ratih. Dinamikanya enak, terus suaranya enak, terus falsetomu bagus banget gitu. Jadi saya nggak banyak komentar. Silakan Ibu Sri. Terima kasih Ratih. Terima kasih Kak Ocha. Iya ya. Kemarin kita pernah membahas bagaimana seorang peserta itu bisa membuat para komentator itu malas ngomen gitu ya, seakan-akan malas ngomen karena tidak ada catatan gitu. Dan kamu sudah berhasil ya, walaupun ada catatannya gitu, di saat tadi ke nada tinggi kamu masih ngegas ya, terlalu ngegas, kurang smooth. Tapi secara penampilan nih sudah bagus ya. Cuma saya gini ya, kasih nasihat untuk teman-teman saya merasa masih muda aja loh. Padahal harusnya anak-anak ya, adik-adik ya. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang menyanyikan lagu Bali itu harus benar-benar memahami ya bahasa Bali ya. Jangan-jangan kita menyanyikan lagu Bali tapi tidak memahami bahasa Bali. Kalau kamu memahami, bisa bahasa Bali? Bisa. Oh bisa, nah itu yang bagus ya, artinya memahami bahasa Bali. Terus gini, kalau mau jadi penyanyi profesional ya, salah satunya, ini salah satu ya, banyak sih caranya ikut ini. Salah satunya adalah pandai-pandai mendengarkan masukan dari orang gitu ya. Jadi masukan itu banyak ya, ada negatif, ada positif ya. Seorang profesional dia bisa memilah dan memilih ya, mana nanti yang akan dipakai untuk karirnya sebagai seorang penyanyi. Nah kalau kamu sekarang ingin menjadi seorang penyanyi profesional, kamu buka masukan, namun kamu harus pintar memilih. Ya, oh kalau ini saya nggak ambil, kalau ini saya ambil. Jangan semua diambil atau semua ditolak. Ya, kalau semua diambil juga bingung ya. Kan banyak yang komen kita di sini memang bertiga, tapi kalau di masyarakat kan banyak sekali tuh komennya, ada komen A, komen B, komen C ya. Tapi kalau kita tidak pintar memilih itu bahaya ya. Jadi yang salah kita ikutin gitu ya. Jadi kamu mulai sekarang memilah dan memilih. Mana kira-kira komen yang membuat nanti kamu profesional. Karena cara memilih komen yang membuat kita
bagus itu juga seorang profesional. Ya. Oke. Okay, selamat ya Jembrane. Jembrane kan? Ya. Dari Jembrane bagus ya nyanyinya ya. Kelihatan kamu siap untuk tampil. Terima ya. Kasih Bu Sri. Gimana Kak? Sugama? Ya kalau kakak sih. Ya. Saya sama Ibu Sri kakak adik. Halo. 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 Hati. Ya. Wah saya juga sama nih. Tidak ada catatan di sini. Karena kamu menyanyinya mengalun. Enak sekali. Enjoy dan cuman masukan beli Sugama ya gini. Mungkin Bu Sri branding diri itu ya. Jadi kalau nanti kamu di BRTV, setelah nanti kamu mau jadi penyanyi profesional atau musisi dan lain-lain, itu penting sekali branding diri ya. Membranding diri itu selain suara bagus ya seperti beli Dewa bilang tadi, harus ada sesuatu yang memang kita harus perlihatkan dikit. Nah itu tapi seiring karir ya, seiring kamu jalan nanti berprofesi sebagai penyanyi, nanti biasanya nemu kok Bu, biasanya nemu, oh saya cocoknya gini, saya cocoknya, kalau gak dapat sekarang nanti nemu kok biasanya. Seperti Bu Sri bilang, mungkin dianggapnya sepele, kamu pakai baju ungu terus deh, mungkin kalau kamu nerima, apa sih maksudnya, mungkin aja nanti kamu pakai baju ungu terus. Malah diinget itu. Rati yang mana tuh nih? Nganggu baju pelung-pelung ya bener ya? Pelung. Bukan. Kok pelung tuh biru. Oh biru, sorry. Ini bahasa Bali ya. Nih kan pelung kan. Ungu itu kayaknya tangi bener gak? Iya tangi ya. Pakai baju ungu gitu maksudnya saya ya. Jadi diinget terus gitu. Itu sepele ya. Tapi sesuatu yang karena sepele itu bisa menjadi hal yang karena gini. Ciri itu kadang-kadang harus kita sering-sering dilihatin. Yeah. Jadi orang akan mulai mengenal kita jadi yang tipenya yang begitu atau karakternya begitu. Jadi gak cukup memang sekali. Itu aja sih masukan beli Sugama. Kamu memang kalau gak dari masukan kami, kamu pasti nanti dapat jalan sendiri deh untuk branding diri ya. Gitu aja. Terima kasih Uli Dewa. Ya pedih dan ya, kan gak pedih kan? Enggak. Rati, sampunang pedih. Rati, ayo aja teman-temannya Rati di rumah untuk mendukung Rati. Gimana caranya? Silahkan. Halo Semeton Bali, jangan lupa terus dukung saya sebagai bintang terfavorit BRTV 2021 dengan cara subscribe channel YouTube Bali TV @programbalitv dan cari nama saya Rati Agnihotri dan like sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.